Abdul Qadir. Daripada mahat kami, khususnya yang ada di Indonesia, dan terlebih khususnya kepada nasabahnya. Lebih tepatnya itu motivasi untuk kita semua agar selalu semangat untuk menjalani dan tetap berusaha untuk belajar yang semangat di mana ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi sukses seperti tadi disampaikan oleh Pak Kiai, dan Pak Kiai tadi bukan hanya harapan kita, tapi harapan dari seluruh bangsa. Bagaimana Pondok Pesantren ini mengambil peran jadi yang paling depan. Nah, kalau ada yang ikut organisasinya mahasiswa FU, TNI itu ya, tangan ketepal dan pagi kita harus ketepal. Jadi tangan ketepal pagi kita. Jadi dari yang itu tadi, ya itulah yang boleh sepakatnya. Jangan kita menjadi orang yang hanya bibir di kursi belakang.